Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sidoli Kota Bandung. Jadi untuk saat ini para penggawa Persib sedang menggelar sesi latihan ya. Berarti ini untuk saat ini para penggawa Persib ini sedang melakukan games ya. Ada 4 gawang di sini. Abdul Aziz dan para pemain yang hadir ini kebanyakan masih lokal ya, untuk asingnya ini masih belum datang semua, baru ada Nick Wiper. Asep Soleh, Piala Presiden, jadi Persib ikut nggak? Untuk Piala Presiden sebenarnya ini masih rumor ya, apakah digelar atau tidak. Dan ini masih belum ada keterangan resmi dari LIB. Dan kemarin di cross check ke Persib juga ini masih belum bisa memberikan kepastian ya, karena memang masih apa ya, masih abu-abu. Surat resminya juga belum masuk ke Persib atau belum dikeluarkan oleh LIB ya. Jadi Piala Presiden ini masih sebatas rumor ya. Tapi yang pasti draft untuk liga musim depan atau Liga 1 2024-2025 sudah dikeluarkan ya. Jadi Persib benar fix jadi laga pembuka ya, melawan PSBS Biak di tanggal 9 Agustus. Baru info yang A1-nya yang valid baru draft ya. Untuk Piala Presiden masih abu-abu apakah benar ada Piala Presiden atau tidak ya.